Assalamualaikum, halo rekan-rekan semua. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus section break secara keseluruhan. Ada kalanya kita ingin mereset ulang dokumen kita karena dokumen kita sulit sekali untuk diatur penomoran halamannya, dan kita harus membuat section break dari awal lagi. Agar metode penomoran halaman di dokumen kita menjadi benar atau tidak salah lagi. Dan ini adalah contoh dokumen yang akan kita hapus section break-nya. Kita cek dulu dokumennya ya. Double klik di bagian atas ini, lalu kita lihat. Ini adalah header section 1. Ini header section 2. Dan ini header section 3, begitu seterusnya. Kita kembali ke atas, kita close dulu header and footernya. Lalu kita klik di bagian show atau hide ini, dan muncul tanda-tanda seperti ini. Kita cek dulu, ini dia section breaknya. Kalau ingin menghapus satu per satu, letakkan kursor di bagian kiri section break ini, lalu tekan del, hilang. Begitu juga di section berikutnya, letakkan kursor di sebelah kiri, lalu tekan del. Oke, saya ulang kembali ya. Kita kembalikan seperti semula. Lalu bagaimana caranya kita menghapus section break secara keseluruhan? Tekan tombol Ctrl dan H secara bersamaan. Klik Replace. More. Klik spesial, pilih section break, lalu klik find next. Klik lagi replace all. Sudah semua hilang ya. Ada 6 section yang dihilangkan. Klik OK. Kita close. Kita cek ya, sudah hilang semuanya. Kita tekan kembali tombol show hide-nya. Double klik di bagian atas halaman ini untuk mengecek. Jika ada section first page header seperti ini, kita hilangkan contreng di different first page. Oke, ini sudah menjadi header. Bagian bawahnya footer. Semua halaman sudah normal seperti sedia kala ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.